aku akan memasak lauk di tanggal tua. Aku akan masak lauk telur kicap yang pastinya sangat simple dan enak dimakan. Jangan khawatir. Tonton sampai habis ya video aku. Pertama-tama aku potong bawang putih. Aku pakai bawang putih 3 biji. Terus aku potong juga bawang merah. Aku pakai bawang besar. Di sini aku potong tipis-tipis ya, guys. Satu buah bawang besar. Kemudian aku potong juga cabai merah atau cili pedas. Kalau kalian yang nggak suka pedas, boleh di skip bagian cili. Nah, selanjutnya goreng telur mata sesuai selera masing-masing, mau goreng garing atau tidak garing. Nah, ini sudah masak, boleh yang ke letak dalam piring. Ini saya goreng 4 butir telur ya, guys. Nah, selanjutnya kita tumis bawang yang kita potong tadi. Tumis sampai dia mengeluarkan bau wangi. Nah, kalau sudah wangi dan layu seperti ini, masukkan sedikit air. Terus kita bumbui dengan sedikit saus tiram. Dengan kicap manis. Dan sedikit rempah cukup rasa. Terus aduk-aduk. Tunggu sampai air dia mendidih ya, guys. Nah, ini saus kicap atau kuah kicap kita sudah siap. Boleh matikan api. Nah, selanjutnya kita tuang kuah kicap ke atas telur. Telur kicap kita sudah siap. Terima kasih sudah menonton video saya, guys. Comment, like, dan jangan lupa subscribe. See you next video. Bye-bye.